Sebarak hari ulang tahun ke-530 Kota Tabanan digelar secara meriah dengan berbagai macam kegiatan dan acara, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat, seluruh organisasi perangkat daerah Tabanan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tabanan, dan DPRD Tabanan. Masyarakat Kabupaten Tabanan pun menyambut hari jadi Kota Tabanan dengan antusias dan sukacita, yang pada kali ini HUT ke-530 Kota Tabanan dengan tema Paduraksa Jayaning Singgasana bermakna tentang keseimbangan dan keharmonisan pemerintah dan masyarakatnya. Di bawah pimpinan Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya dan Wakil Bupati Tabanan Imade Edi Wirawan, melalui slogan Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani, Kabupaten Tabanan bergerak cepat untuk menata dan mempercantik wilayahnya dengan membangun infrastruktur seperti jalan, fasilitas publik, meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, dan administrasi kependudukan serta catatan sipil agar masyarakat Tabanan bangga menjadi orang Tabanan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tabanan sendiri mencapai hampir 100%, sehingga diharapkan mempermudah mobilitas barang, jasa, warga, dan berimplikasi positif pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Sehingga Kabupaten Tabanan mampu bersaing baik dari sektor sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Bali. Tema yang kita berikan pada malam hari ini adalah Paduraksa Jayaning Singgasana. Jadi bagaimana keterpaduan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Kita juga memikirkan nanti Tabanan masa depan. Bagaimana memikirkan juga Tabanan 100 tahun ke depan. Sehingga betul-betul nanti anak cucu kita bisa mewariskan nilai-nilai sejarah maupun pembangunan-pembangunan yang diwariskan, bagaimana kita tetap mempertahankan Tabanan sebagai lumbung pangan, lumbung berasnya Bali. Jadi saya sudah sering sampaikan bahwa pembangunan ini bukan hanya untuk pejabat, tapi bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat, biar masyarakatlah sebagai penikmat, kita adalah sebagai penyelenggara saja. Itu jadi tahun depan harus lebih betul-betul sasarannya ke rakyat bisa menikmati hari ulang tahun ini. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-530 Kota Tabanan digelar setiap tahun pada tanggal 29 November 2023 di lapangan Taman Bung Karno Tabanan. Bertindak selaku inspektur upacara yakni Ketua DPRD Tabanan Imade Dirga. Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-530 Kota Tabanan berjalan dengan hikmat. Penjabat Gubernur Bali dalam sambutannya dibacakan oleh Ketua DPRD Tabanan, Imade Dirga mengatakan bahwa melalui tema Paduraksa Jayaning Singgasana, secara harfiah mencerminkan bagaimana pemerintah dan masyarakatnya bisa bersatu padu dengan tiga konsep dasar, yakni pade eling atau rasa peduli, pade liang atau rasa gembira, pade gelahang atau rasa memiliki dalam rangka mencapai kejayaan bersama. Tema HUT Kabupaten Tabanan ke-530 Paduraksa Jayaning Singgasana memiliki makna yang dalam, yaitu keseimbangan dan keharmonisan. Dalam hal ini bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa bersatu padu dengan tiga konsep dasar, yaitu pada eling rasa peduli, pada liang rasa gembira, pada gelahang rasa memiliki dalam rangka mencapai kejayaan bersama. Untuk kemajuan di Kabupaten Tabanan, pentingnya sinergitas kemitraan antara seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah Tabanan dalam upaya mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Semarak, malam puncak HUT ke-530 Kota Tabanan menampilkan sungguhan spektakuler, mulai dari tata cahaya, desain panggung, dan bentang layar LED yang besar, sehingga memberikan nilai kemegahan tersendiri. Malam puncak HUT ke-530 Kota Tabanan dihadiri oleh Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya bersama Wakil Bupati Tabanan Imadi Edi Wirawan, Raja Tabanan Ide Cokorda Anglurah, Sekda Tabanan, Organisasi Perangkat Daerah Tabanan, Camat Sekabupaten Tabanan, para undangan lainnya dan masyarakat Tabanan membadati Gedung Kesenian Iketut Mario. Untuk menyemarakan rangkaian acara malam puncak HUT ke-530 Kota Tabanan, ditampilkan tari kontemporer dibawakan oleh para penari profesional. Memadukan busana warna serba merah tanpa mengurangi atau meninggalkan pakem kesenian tradisional, suguhan tari kontemporer ini mampu membius seluruh penonton. Sebagai ungkapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan pada malam puncak HUT ke-530 Kota Tabanan, dipentaskan tari Jayaning Singgasana Aum sebagai tari kebesaran sekaligus maskot dari Kabupaten Tabanan. Tarian ini dibawakan secara berkelompok oleh penari remaja putri. Tari Jayaning Singgasana Aum berasal dari kata Jayaning, artinya jaya atau kemenangan. Singgasana artinya linggih atau tempat duduk dan juga kekuasaan. Dan Aum berasal dari kata aman, unggul, dan madani. Sehingga tarian ini memiliki makna pemerintahan yang sekarang, membangun Tabanan dengan sungguh-sungguh dengan kekuasaan yang positif untuk meraih kejayaan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Dari segi atribut, tarian ini mengambil filosofi Tridatu, yakni merah yang melambangkan pencipta, putih melambangkan pemelihara, dan hitam sebagai pelebur. Malam puncak HUT ke-530 Kota Tabanan begitu spesial dengan peluncuran buku biografi Iketut Mario oleh Profesor Dibye. Ditandai dengan penyerahan buku biografi tersebut kepada Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya.
Momen ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah Kabupaten Tabanan atas sumbangsih dedikasi atas pengabdian seni tanpa pamrih oleh sang maestro seni untuk Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya didampingi oleh Wakil Bupati Tabanan Imade Edi Wirawan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada para pengabdi seni yang telah berkecimpung dalam seni kerawitan, seni sastra, Utsawa Dharma Gita, seni tari arja, dan seni tari okokan. Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa 530 tahun kota Tabanan tidak hanya berupa deretan angka-angka saja, namun juga memiliki nilai sejarah, cerita, nuansa romantisme akan sebuah peradaban kota yang harum. Jargon ini saya cetuskan dengan maksud membangun spirit jengah kedasaran menyama beraya untuk membangun rumah kita bersama, yaitu Kota Tabanan. Inilah langkah awal yang saya lakukan, yaitu membangunkan kesadaran bersama sebagai modal dasar. Langkah selanjutnya tentu adalah melakukan pembangunan fisik, mempercantik Kota Tabanan di sana sini, dan masyarakat sekarang dapat melihat gerak pembangunan Kota Tabanan. Lapangan Alit Saputra dibenahi, pusat layanan pemerintahan diperbaiki, gedung Ketut Mario ini juga dibenahi, dan belum lagi yang lain-lainnya, termasuk hampir 96% jalan-jalan yang ada di seluruh Kabupaten Tabanan kita sudah perbaiki. Tinggal lagi 4% saja, astungkare. Di hari istimewa 530 tahun Kota Tabanan, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya, didampingi oleh Wakil Bupati Tabanan Imade Edi Wirawan, serta tamu undangan lainnya. Hari jadi Kota Tabanan juga disambut sukacita oleh masyarakat Tabanan. Sebagai bentuk apresiasi atas cipta rasa dan karya dari Iketut Mario yang telah mengharumkan Kota Tabanan atas karya seni yang diciptakannya, maka pada malam puncak HUT ke-530 Kota Tabanan dipentaskan kesenian Tari Olek Tamulilingan. Tari Olek Tamulilingan diciptakan oleh Iketut Mario pada tahun 1952, berasal dari kata olek yang berarti lemah, lembut, gemulai, dan tamulilingan berarti kumbang. Sehingga tari olek tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan kesenangan dari dua ekor kumbang yang bermain sambil menyisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai. Orang yang pertama kali menarikan tari olek tamulilingan yakni I Gusti Ayu Raka Rasmi dan I Sampi. Thank you.
kemeriahan malam puncak HUT ke-530 Kota Tabanan, Kian Semarang, dengan persembahan lagu oleh sejumlah penyanyi senior dari Tabanan, mulai dari Benny, Manik, Gemita, Agung Wirasuta, dan kawan-kawannya. Sebagai acara pemungkas, pada malam puncak hari ulang tahun Kota Tabanan dimeriahkan dengan pementasan drama gong dari sejumlah seniman yang sangat terkenal dan tergabung dalam paguyuban kesenian Bali dari Kota Tabanan. Drama gong Bali kini membawakan tema Nating Singgasana, mengisahkan seorang raja dari Tabanan dengan gagah berani dan kesaktian yang dimilikinya mampu mengalahkan kerajaan Sasak. Drama gong ini juga terselip nilai-nilai estetika dan moral yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Makin parasisione kasep pitiang puniki tangkil ning ringih Ratu Maga nang Sang Mahamuni dedang ampura yang Ratu. Dua kan yang ringih dos. Dua kan. Nawegan kok dua kan. Dong. Itu masih nyai sangit hanya titiang pemekasnya di cilik enggak iya semua yang buat pengbaktin datang turun manik baru sisian-sisian lahat iya najani gini ingin baru sisian-sisian gelah Pemekas ado lantas gelah dini madan di peseraman kubon tinguk saya lagi Pemekas nanti alas tengah mengalas alas madur kamu pisan sekali penganikan ratu ini ke bawah catur asrama Bramo cari Grekasto Wano Prasto Biksuko mungkin gak lagi ratu niri kiring kubon tinguk dan sapunikal Jero jani program pemerintah cobaan era baru bang mekejang baru bang mekejang anyar dot pemikiran baru ini sedang anyar dan baruan ini sedang nyapin itu jadi kaya parisudo berpikir lagi ini positif dot ngerawa saragawa pangerahayu rayu ini laksanu masih ini pangerah